Halo Lur, selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu. Selamat datang di YouTube-ku. Pianmu. Kali ini aku mau persiapan berangkat ke kota yang belum pernah tak datengin, itu Lamongan, Lur. Terus aku minta maaf banget buat video ini, minta maaf banget karena masih tetap pakai Uber ya. Sebelumnya jadwal itu ngetel kali ini tuh seharusnya pakai Tole, Lur. Pakai Tole. Tapi gara-gara kemarin si Mas Pur masih ada acara keluarga yo, jadi beliau ini terpaksa belum bisa datang ke rumah, belum bisa ready di bengkel. Sebenarnya si Tole udah ready lur, si Tole udah enak, tapi masih perlu remapan dikit-dikit. Yus, menurut lur maaf banget. Semoga kalian nggak melengger, nggak bosen lihat kontenku pakai siwur terus, karena ini si Nurul diambil sama yang punya Om Robi. Atau nanti proyeknya gimana, aku dipinjemin lagi atau enggak belum tahu ya, nanti kita tanya langsung ke Om Robi. Pokoknya konten kali ini kita senang-senang dulu di Lamongan pakai siwur, katanya sih jalurnya lumayan menguras tenaga. Nah ini aku pakai siwur enggak apa-apa. Oke, yus lur ngono, abis ini kita berangkat, aku persiapan, aku bareng Mas Abi hari ini. Yus lur, kita ngombe susu sih. Yo, gas lur. Lah ini lor motor sih, lor masih kotor ini. Kemarin habis dari WR Cup, terus nyetrel bentar, nyetrel lagi nih putok. Nah yang ini kita nyobain tanjakan baru, yang katanya teman-teman sulit. Kita coba pakai ini. Alhamdulillah, langsung jadi. Kita semprot kulit dulu. Nah ini apa? Gear setku baru lor dari GMS. Produk, nah ini kotor, maaf masih belum dicuci dari WRK kemarin. Ini yang ukuran 12 belakang 46, ini tipe 520. Untuk gear setnya ini sekitar 600 ribuan. Untuk rasionya ini udah agak gede nih ya, masih rasio panjang bukan rasio pendek, jadi lebih long motornya. Jadi nafasnya lebih panjang loh, ngono loh. Yang pingin kembaran kayak si Wer bisa langsung klik link di deskripsi, maksudnya ada linknya loh. Kalau belum ada silahkan komen loh, biasanya aku lupa loh. Bun, aku berangkat. Salim. Assalamualaikum. Ya, Bun. Assalamualaikum. Gua gede. Om aku mau pindah ning Malang kono, Pak. Malang kota. Oh iya, mangkane. Mangkane sowi. Oke, kita wis berangkat. Lur, Mas Abi pakai odong-odong laknat. Tukang cocot ranggena. Iki wonge. Sing tenang. Kawasaki, Yamaha, Kawas Honda. Yamaha lu. Kawas Honda. Kawasaki Honda. Mangga tetep bareng. Karena biar mengirit dana lur, barengan. Terus. Terus. Hop. Padha. Sik tak alihne padha. Yo, terus. Terus. Kau winter aku nak parkir ngene dan jos. Terus. Rumah split level ya, ini pengin banget. Garasi ini di sini, terus ada tangga masuk ke rumah, ngopi deh sama teman-teman santai. Ini doakan lur, ya segera punya rumah. Yo gas, pilih Pak Amir dulu. Jangan lupa. Jangan lupa. Aku gak wani main itu lur, di ketularan.
ini adalah pertama kali ini aku ke Lamongan lur, jadi aku wis bener-bener penasaran sama jalurnya kayak gimana, nanti obstacle-nya kayak gimana, acaranya kayak gimana. Tapi di sini hawanya cukup panas, yes, lebih panas dibanding di daerahku sendiri. Dipastikan nanti bakal minum banyak banget ini. Walet ke backsound. Oke. Awane panas. Kira enggak apa-apa. Woi. Thank you.
berani tiba-tiba naik gini habis Pak Amir. Untung aku gak jatuh, tetap pemanasan nyantai dulu aja. Suun Pak. Oh jadinya pakai WR so gak ambil sebelah loh, gak jatuh belah. Jalan kering wes andalan hari ini.
Surabaya kita rumor ke situ kalau remake nggak masak. Was-was ini kena. Waduh, apa sih bisa jadi? Beloan lu, ramah jerungop. Kowering lu, lur, sumpah ini. Wah, keringnya parah. Kayaknya di sini sumber nggak sedekat ya. Nah, sumpah ini hawane. Untung kita kenceng ya, jadi panasnya nggak nemen-nemen lu. Nah, masih ada angin. Monggo pak, monggo pak. Gua ada foto biner sih. Biasanya aku di biner ini mesti jatuh. Ya. Tak hati-hati aku. Mesti ya, biner ini jatuh. Kenapa ini bapaknya kok? Kalau motor gak ada slengerin, semoga bapak ya bisa beli motor baru. Aduh, puklek awes. Dan dulu ya pak. Bingung. Puklek. Aduh. Aku paling muda jadi belakangan aja. Mas. Belok lur. Pakai tangan. Yo!
panjang. Lebih enak. Nanjak tadi dua aja cukup. Enak, jemping dikit, jos. Jalur. Kanan ada jalur. Kanan ada jalur. Suarane rono kowe? Ndi. Oke. Okay. Salah arah, Lur. Enggak ada tanda. Kita kebablasan kayak ya. Kita balik lagi nih, Lur. Wah, iya, dan batunya enggak kelihatan, tiba-tiba gede. Warnanya ini sama kayak pasir, tanah, Lur. Tekstur tanah. Enak, umbul dikit, jos. Lur, pamer, pamer, pamer. Masuk satu, guys. Kayak gini ngepe terus udah sungainya kan becek toh. Nah terus nanjak itu licin nembok, wes pasti kesulitan aku tuh. Yang sebelah kiri itu lipiran, itu aja sulit loh. Nah kita coba yang lurus ini dulu, emang kalau nggak bisa baru lewat yang kiri. Ini banyak banget yang melintir. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa lancar. Yuk gas. Semoga mas. Ya agak melintir tapi alhamdulillah aman, nggak sampai jatuh loh. Dan langsung bisa lancar, alhamdulillah. Oh ini nggak, aduh, baru saya tahu.
Sik, thumbnail, thumbnail. Tanjakan ini masih belum dibuka, tapi boleh dicoba. Oke, kita coba dulu, habis itu kita langsung ke finish. Tapi sebis ini finish lur, pokoknya nyoba dulu lah. Lumayan lah, tadi ada yang tertinggi juga segini. Ya, aja juga segitu. Nyantol anjir. Oke, okay,
Dodek kok idamanmu nyokok bidan. Nah ini katanya dekat lagi wes finish lho. Padahal masih jam 11. Tiba-tiba motornya Mas Abi mati sendiri lor. Untuk di starter ini berbuat agak sulit. Bisa kira kita benerin dulu, siapa tahu bisa. Karena ini rencana mau 2 lap. Penting banget. Dulu aku pernah keinget temanku itu bilang Minum ya kayak rakuat ya. Bukan masalah kuat gak kuat lor. Karena minum itu penting banget. Adalah orang yang sakit kekurangan minum. Jangan sepelekan minum pas kita olahraga lor. Karena motornya Mas Abi nggak kunjung bisa, akhirnya yowes kita dorong aja, terus nggak usah dua lap dua lapan. Yang penting kita selamat, aman aman lah lur, kita udah finish baru rusak ini. Yuk kita langsung aja ke mobil buat diangkut, motornya dijual aja ini. Pak tol ya rusak rusak. Akhirnya nyurung lur. Gak bisa tarung. Rencana rong lap, bisa lap dong. Ini nek kabel aja cepat. Nah, finish di sini loh. Gorongannya mau gak mobil, ada mau gak ada di sini. Yo, untungnya di aspal mas. Ah, betul. Curungannya pada sama nih. Oke, kita memasukkan mobil. Matur suwun mas. Pes, gara-gara kabel mana ini? Oh. Mana kasih dua tarung dua lap ini. Oh, padahal niatnya tarung. Kasih start paling rada akhir, finishnya duluan. Soalnya kadek rem. Oh, no.